Halo mami-mami semua, bunda-bunda, mama-mama, ibu-ibu, mak-mak. Oke, selamat datang di channel Mami Heskel. Hari ini aku cuma mau mengemas kamar anak laki-laki aku, kamar abang ya Heskel. Ya ini masih terlalu pagi, mereka juga sudah bangun. Sekarang ada di bawah nonton, jadi kamar mereka masih berselerakan. Jadi hari ini aku mau ganti bed cover dengan memindahkan barang-barang yang tidak diperlukan di sini. Seperti rak apa nih rak-rak box-box untuk buku mainan-mainan mereka ya ada di sini ada 3 box jadi harus dikeluarkan dulu. Jadi untuk melihat keseharianku mengemas kamar mereka, tonton sampai habis. Sebelum meneruskan menonton, jangan lupa tekan butang like dan subscribe. Terima kasih. Daging sapi, daging lembu. Abang Heski. Nah, gini nih Mams. Kamar anak-anak kalau setiap pagi mereka bangun pasti akan berantakan seperti begini. Dan hari ini saya mau memulaikan untuk membersihkan kamar tidur mereka. Sebelum itu harus ganti bed cover dulu lah ya. Jadi boneka ini sebenarnya milik saya, tapi karena sudah tidak saya pakai lagi di kamar saya kasihkan ke anak. Kebetulan Jose itu suka sangat dengan yang namanya boneka. Asal jangan boneka yang ada rambut. Dia tuh takut kalau boneka yang ada rambut. Dan akhirnya kamar mereka sudah menjadi bersih dan rapi lagi seperti ini. Tapi Abang Heski tuh marah kalau keranjang merahnya ini dipindahkan sebab ini adalah harta karun katanya. Barang berharga dia di dalam. Oke, sekarang saya mau turun ke bawah dulu mau sarapan. Dan ini adalah meja kerja selama kita di rumah saja. Saya kerjanya di sini, di rumah, di meja ini. Anak-anak juga belajar di sini. Jadi saya mau minum Milo dulu, makan biskuit. Setelah selesai semuanya, barulah saya mau makan masakan Daddy tadi, yaitu kwetiau goreng plus daging. Jadi terima kasih kepada semua kawan-kawan yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di next episode. Bye!